bagus nih, seger lagi daripada beli pasar, mending beli di sini. Aduh Pak, lagi ngapain Pak itu Pak? Ini Pak lagi metik timun. Wah kebetulan nih, saya mau beli lalapan timun nih. Wah boleh nih Pak, timunnya seger-seger nih. Waduh, buat makan hari ini nih. Buahnya gede. Ini sampai ke ujungnya pahitnya nih. Oh kalau untuk kualitas ini Pak, ini timun manis sampai ke kepala Pak. Kepala apa? Coba saya cobain. Bapak bisa. Oh tuh, kalau mau nyoba, boleh. Saya saja. Enggak, kalau emang ini saya mau belilah 20 kilo mah. Oh gitu ya. Coba diunduh hari ini semua, nanti sekarang saya bayar. Kita cek yang ini. Dari kepala aja ya, saya nggak butuh bawa. Kita cek yang kepalanya ya, supaya penonton juga tahu ini benih Komandan F1. Saya nggak promo benih. Ini manis hingga kepala ini asli. Ini karena kita biar cepat dicuci ya. Ya. Anggap aja ini bersih. Ya silakan Bapak coba. Sini saya coba ya. Ujungnya aja dulu kepalanya. Gak ada rasa pahit. Mantap. Gak ada pahit. Gak ada. Jujur ya. Jujur. Ngadap kamera. Jujur. Manis apa pahit? Manis. Manis mah gak, cuman rasanya timun bener. Jos seger. Ya. Terima Mantap. Kasih Pak ya. Okay. Oh tapi ngomong-ngomong mau berapa kilo nih jadinya? 20 kilo kalau begini talinya. Wah. Oke. Okay, terima kasih. Oke okay, penonton. Inilah testimoni asli dari Mama RJ Channel bahwa timun Komandan F1 bintang Asia produk dari Jawa Timur ya. Ini manis hingga kepala dan bentuknya juga lurus, panjang dan besar. Oke teman-teman, silakan teman-teman coba untuk menanam benih ini. Wow. Teman-teman, seperti ini Komandan F1 ya teman-teman. Ini barusan saja kemarin dipetik dan hari ini dipetik kembali. Lumayan panjang ya teman-teman. Ya, hampir 21 cm ya teman-teman. Hari ini kita lakukan pemetikan ke 6 ya teman-teman. Kami mau memetik ini timun bersama keponakan kita nih, Inaya. Asik. Timunnya tinggi, jadi harus pakai ini. Coba. Bisa enggak? Iyo, lagi. Ya. Pintar timunnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Dapat. Waduh, jatuh. Atas ya nak, ya itunya. Oh. 5.000 kan kak? Iya. Iya sama-sama. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman. Pagi ini alhamdulillah kami dapat rezeki 5, 6, 7, 8, 9, dapat 100 lebih ya teman-teman untuk yang hari ini, dan yang ini juga masih ada. Jadi untuk petikan yang ke-6 kalau nggak salah, ini dapat 20 kilo lebih dan ini uangnya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan komentar ya teman-teman.